Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang kembali di channel Haji Munariman. Mudah-mudahan channel ini tetap menjadi channel hiburan dan informasi alternatif untuk Anda semua. Sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, pada video kali ini saya mengajak Anda semua menyaksikan skills brilliant Abang Fadil dalam memotong satu ekor ikan tuna pesanan pelanggan yang datang langsung ke tempatnya. Pelanggan ini adalah penjual nasi kuning yang berada di kilometer 12 masuk kota Sorong. Baik sahabat-sahabat saya dimana saja Anda berada, dari Stan Fadil, Pasar Ikan, Jembatan Budi Kota Sorong, saya mengaturkan salam hangat untuk semuanya dan selamat menyaksikan video ini. Jadi ini sini 4. Kita makan di sana. Satu lagi. Ini sudah pasti segar. Karena datang dari laut nun jauh di sana. Ada terlambat kena es. Oke, mau masuk ke pemotongan. Bagus. Bagus sekali ini. Kecil saja, mikir mahal. Tipis lagi. Berde? Iya. Terlalu aneh itu. Terlalu tebal. Minta di sini 5 ini. Terus satu. Kabar saya mulai. Sorry. Ya, mulai. Sama ini apa ya? Ya. Ini kalau parah tumpul nih, selesai sudah kan? Selesai sudah. Anu apa? Digoreng hancur. Bawa misi dong, kak bawa sapi. Oh, udah gini sapi kak. Iya. Oke, kenapa ada mata kayak itu? Itu tadi di apa lagi? Di. Dari kasih mata di sapi dari para pesuara. Di mana? Di ikan, di mulu ikan. Apa sudah? Ya, kan terus kalau dari datang. Apa?
Sahabat-sahabat saya dimana saja anda berada, ini adalah bagian akhir video. Terima kasih atas segala perhatian dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau gambar dalam video ini yang kurang berkenan. Terima kasih untuk anda yang sudah subscribe. Untuk anda yang belum subscribe, silakan anda subscribe agar channel ini semakin berkembang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.